باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bertemu kembali kita dalam program Satu Hari Satu Juzuk. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berada pada hari ke-10 Ramadan 1440 Hijrah pada tahun ini, dan insya-Allah kita akan berbicara juzuk yang ke-10 pada pertemuan pada hari ini. Juzuk yang ke-10 ini mengandungi dua surah, iaitu surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Al-Anfal bermaksud rampasan perang. Allah Ta'ala memulakan surah Al-Anfal dengan rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul. Jadi janganlah berebut-rebut. Dan diakhiri dengan ketetapan bahawa mereka yang beriman selepas berhijrah ke Madinah dan mengikut perang termasuk juga dalam golongan yang sama dengan orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala telah menetapkan harta rampasan perang ini ditentukan oleh Allah kadarnya. وَعَلَّمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Begitu juga disusuli dengan peristiwa pengajaran yang perlu diambil oleh orang mukmin daripada kisah Fir'aun. Bagaimanakah Allah Ta'ala telah memusnahkan Fir'aun ini kerana dosa mereka. Dan juga disusuli dengan arahan kepada orang mukmin supaya membuat persiapan untuk mempertahankan negara orang Islam. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang kumpulan yang akan mendapat pertolongan daripada Allah, iaitu yang pertamanya orang yang beriman yang sama-sama berhijrah ke Madinah dan berperang mempertahankan agama Islam, maka mereka akan mendapat pertolongan daripada Allah. Golongan yang kedua ialah golongan Ansar yang telah memberi tempat tinggal kepada golongan Muhajirin, dan mereka mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang tidak berhijrah, yang beriman tapi belum berhijrah, maka Nabi tidak perlu untuk melindungi mereka sehinggalah mereka berhijrah. Manakala dalam surah selepasnya, itu surah At-Taubah. At-Taubah ini bermaksud pengampunan. Menariknya, surah At-Taubah ini tidak dimulakan dengan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Surah ini bermula dengan perakuan pada hari pembukaan kota Mekah dan terbatalnya semua perjanjian dengan orang kafir. Dan diakhiri di surah ini dengan perakuan bahawa Nabi sedih dengan kaumnya yang tenggelam dalam gelap kekufuran. Dan jika mereka masih lagi belum beriman, Allah berpesan kepada Rasulullah supaya bertawakal kepada Allah. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Saudara penonton yang dikasihi sekalian, gencatan senjata selama 4 bulan telah dijelaskan sejelas-jelasnya dalam surah ini. Begitu juga Allah Ta'ala telah membatalkan perjanjian dengan golongan kafirin. Mengapa Allah Ta'ala membatalkan perjanjian ini? Kerana yang pertamanya, mereka tidak beriman dan tidak jujur dengan orang Islam. Dan yang kedua, mereka hanya hormat di mulut sahaja, tetapi hati mereka penuh dengan hasad dan kedengkian. Yang ketiga, mereka telah memperlekeh dan mempersendakan isi kandungan Al-Quran. Dan yang keempat, mereka tidak hormat dengan perhubungan kekeluargaan dengan orang Islam. Dan yang kelima, mereka mengkhianati perjanjian yang dibuat serta mencerca Islam dan memerangi orang Islam. Dan yang kelima, mereka telah mengusir orang Islam daripada kampung halaman mereka. Disusuli pula dalam surah ini tentang orang yang layak memulia dan memakmurkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Itu di antara kriteria golongan orang-orang mukmin yang mengimarahkan rumah-rumah Allah.
Kemudian Allah Ta'ala memberi peringatan kepada orang mukmin supaya tidak dilekakan dengan kehidupan dunia ini. Jangan melebihi keluarga ataupun harta ataupun perniagaan daripada agama Allah dan jihad di jalan Allah. Supaya mereka tidak akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Dalam surah ini juga Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa golongan Nasrani dan Yahudi ini, mereka tidak beriman kepada Allah kerana mereka telah mencipta Tuhan untuk mereka sendiri. Dan di akhir surah ini juga, juzuk yang ke-10 ini, Allah Ta'ala telah menjelaskan kejahatan sifat golongan munafik yang sengaja menolak peperangan. Dan juga Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang balasan buruk yang akan ditimpa oleh golongan munafik. Allah Ta'ala telah melarang Nabi, la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih. Jangan kamu solat ke atas jenazah mereka dan jangan kamu berdiri di atas kubur mereka kerana mereka adalah golongan yang telah kafir kepada Allah. Dan juga diceritakan dalam surah ini tentang etika ketika kita memberi sedekah kepada orang lain supaya kita tidak menghina ataupun memperleceh orang yang menerima sedekah daripada kita. Dan seterusnya di akhir juzuk yang ke-10 ini, Allah Ta'ala membongkarkan lagi tentang sikap golongan munafik yang sentiasa menipu, yang sentiasa menzahirkan keislaman mereka padahal mereka telah menyembunyikan kekufuran mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada sifat munafik, golongan yang sentiasa mencemar dan mengganggu gugat ketenteraman orang Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melupuskan sifat ini, menjauhkan sifat ini daripada diri kita dan semua orang Islam. Cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada perkongsian kita pada pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk sentiasa membaca dan mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.